Definisi takwa oleh ini oleh Imam sini 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 sini. Okey, oleh siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sahabat Nabi, menantu Nabi, kawan Nabi. Subhanallah. Okey, Sayyidina Ali menyebutkan takwa itu apa dia? Kadang-kadang lawa tu saya, kadang-kadang tak. Tapi sebenarnya lawa. Okeylah tu. Saya rasa sebab maka. Kalau maka yang tu tu lawa sikit tu Isan. Yang dia potong tu kan, dia jadi lawa sikit. Ni yang bulat ni. Okey. Okey, yang pertama al-khauf, saya pernah dah jelaskan al-khauf bil jalil. Takut kepada, takut pada Allah membawa maksud makin rapat dengan Allah. Okey. Yang kedua al-amalu, siapa ingat? Bin Tanzil. Ini beramal dengan wahyu. Saya sebut juga sebab belum tentu dapat jumpa lagi lepas ni. Kan? Tak apa, lebih masa sikit ya. Okey, al-khawf bi jalil, takut kepada Allah. Ciri-ciri takwa. Jadi dalam bulan Ramadan ini yang kita nak tanam. Yang ketiga al-qana'ah bil qalil. Okey, al-qana'ah ni rasa cukup ataupun cukup. Yelah, sama ada memang betul-betul cukup ataupun tak cukup tapi rasa cukup. Okey, yang keempat iaitu al-isti'dadu faham tak faham tulisan ni al-isti'dadu bi yaumi rahil. Istindad bersiap sedia. Bersedia. Untuk hari, ini hari ar-rahil membawa maksud perpindahan. Pindah mana? Pindah ke alam kubur, masih bersedia dengan mati. Daripada kubur nak pindah ke alam mahsyar. Ataupun maksud ar-rahil juga adalah akhirat. Ya, betul. Yang pertama al-khauf bi jalil, takut pada Allah. Ini ciri-ciri takwa. Definisi daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sebab banyak definisi takwa. Kalau cari terlalu banyak. Jadi yang pertama al-khauf bi jalil, takut kepada Allah. Takut kepada Allah membawa maksud taat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Itulah maksud takut kepada Allah. Kemudian yang kedua al-amalu bi tanzil, beramal mesti dengan wahyu. Wahyu ada dua, Al-Quran dan juga hadis. Jadi kita nak beramal apa pun mesti ada dua sandaran ni. Kalau amalan tu tak ada daripada Quran, amalan tu daripada hadis Nabi. Subhanallah. Apa-apa amalan yang tak bertentangan syariat juga ia adalah datang daripada hadis Nabi. Kemudian al-qana'ah bil qalil, rasa cukup. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, syukur dengan apa yang ada tapi berusaha untuk dapat lebih, tu adalah untuk memberi, tak ada masalah. Bukan kata orang tu, dia besarkan lagi, kita kata tak cukup-cukup, nambah-nambah. Tapi kita tengok, dia menambah itu untuk lebih memberi, itu tak ada masalah. Kemudian isti'dadu biyaumir rahil, iaitu dia membuat persiapan, bersedia untuk hari akhirat ataupun hari perpindahan, bersedia untuk mati. Jadi inilah ciri-ciri antaranya yang kita nak dapat hasil daripada takwa yang kita insyaAllah dapat di bulan Ramadan. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, sahabat-sahabat di live, di IG dan semuanya, sebelum masuk Ramadan, banyakkan bertaubat, istighfar. Sebelum masuk Ramadan, siapa yang belum tutup aurat, tutuplah aurat dengan sempurna. Sebelum masuk Ramadan, tukarlah mana tudung belum tutup dada, tukarlah. Sebab kita takut kita tak dapat apa-apa yang mana Nabi sebut. Kam min sha'imin. Sebegitu ramai, sangat ramai. Laisa lahum min siyamihi, tak dapat apa-apa daripada puasanya. Tak dapat ni, tak dapat takwa. Tak dapat apa-apa daripada puasanya. Illal ju' wal atash, Nabi kata kecuali lapar dan dahaga, tu je dia dapat. Jadi bila kita bincang sikit ni pasal takwa ni, subhanallah tuan-puan dan mati Allah sekalian,
sebelum Ramadan kita dah nak kena perbaiki banyak perkara. Suami-suami yang dengar, tolonglah kan, nak mula Ramadan, yang kita nak Ramadan ni supaya dapat ni, kita kena masuk dalam keadaan bersedia. Ada tak lagi apa yang kita belum taat? Ada tak lagi sekian-sekian? Bagaimana kita cek balik amalan kita, takut ada kita buat tu tak bertentangan dengan apa ni, Al-Quran dan Sunnah. Kita ni ada kalangan orang bersyukur ke tidak? Kemudian kita ni orang buat persiapan tak untuk mati? Kalau kita nak tahu kita orang bersiap sedia tak untuk mati, kita tanya pada diri sendiri, hari ni kalau aku mati, kalau hari ni lah aku mati, apa yang akan aku kesali? Menyesal kalau mati hari ni, kalau belum maaf, minta maaf dengan suami. Menyesal kalau mati hari ni sebab zakat belum bayar lagi. Sudah kalau mati hari ni. Kita akan, bila tanya soalan tu, automatik kita akan buat persiapan. Kalau aku mati hari ni, apa yang aku akan risau sekali? Apa yang aku paling bimbang? Aku ada hari tu tak tegur orang tu, belum tegur lagi. Hari tu juga tegur. Jadi itulah ciri-ciri orang yang buat persiapan untuk mati. Subhanallah. Orang yang paling mulia, nah, Allah Subhanahu taala berfirman, inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang paling, yang takwa kepada Allah, yang paling bertakwa. Dan kita insyaAllah akan dapat dalam bulan Ramadan kali ini, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin.